Waktu pertama kali kita masuk ke pedesaan-pedesaan di Bekasi, itu semua kepala daerahnya tuh terharu sama kita. Karena apa? Di pandemi COVID ini, relawan yang berani turun tuh gak ada sama sekali. Oh, iya. Tiba-tiba kami datang nih, orang Jakarta nih ke Bekasi gitu. Aduh senengnya. Mereka bilang, Pak terima kasih Bapak berani. Hanya dalam waktu 3 minggu saja, tim Anak Bangsa Peduli dan Indonesia Pasti Bisa sudah mendapat penghargaan dari Pak Bupati Bekasi sebagai komunitas warga yang mau bantu turun ke lapangan. Terus apa suka dukanya yang mereka lihat? Kami sering diusir, saya sering diusir tuh sama masuk ke kampung gitu. Bayangin seorang tukang beca ketika ketemu sama saya, maaf sibuk gitu loh. Saya nggak mau. Nah kita masuk ke dalam-dalam ke desa-desa itu ditemani oleh para Pak Camat juga. Ketemulah dengan beberapa pihak yang resisten gitu, seperti jawara, seperti pemuka agama. Kita berani edukasi, kita fight mereka. Apa Pak masalahnya? Ini gak benar kalau di dalam sistem agama, kalau seandainya Bapak harus vaksin karena menghambat agama gitu kan. Kita bilang, Pak justru dengan vaksin, kita turun ke bawah, Bapak divaksin semua jamaahnya, umatnya, kita bisa lagi nanti beribadah mata, secara gitu, baik gitu loh. Mereka ngerti, mau dengerin. Enggak sih, sering diusir juga. Tetap aja diusir. Tapi akhirnya apa? Kita bilang, oke ini satu-satu cara apa? Pakai sembako. Nah okay. Itu kita gunakan, makanya sembakonya bagus sekali. Sampai kita bikinin tas yang bisa di reuse, ada tulisan ayo vaksin. Biar tetangganya ngiri, kok ini dapet tas sama sembako. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.